Makan siang, karbohidrat. Alhamdulillah. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu yang luwe. Sebenarnya enggak luwe aku. Sekarang mau makan. Seperti ini. Sekarang itu siang hari. Kira-kira jam 1 ya. Mbokku ke salon dari pagi. Ke salon itu bukan nyalon, tapi ke salon itu menggibah. Mbah Kulanang bubuk siang, terus kelar dipijitin bubuk siang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar amin. Aku enggak puasa ini karena tanggal merah. Bismillah. Aku lihat berita channel Legend Halilintar dihack sama orang Rusia. Semoga bisa kembali. Terus aku juga lihat berita hari ini Nagita Slavina hamil. Anak kedua. Dan aku pun menangis terharu, bahagia, ikut bahagia. Di umur aku yang 27 tahun ini tuh, Cayu-cayu ini menjadi seseorang yang cengeng. Dulu aku tuh gak kayak gitu. Mbah aku wis bangun lagi itu orang. Dipijitin ngotot pengen tidur. Karena aku makan dia bangun. Mbahku tuh kayak gitu. Tapi mbahku ini tuh tergolong pasien yang gampang banget diomongnya. Nggak kebanyakan tingkah. Nggak mata keranjang. Nggak nakal. Nggak main tangan, luar biasa pokoknya. Bersyukur banget atas kehidupan aku. Dapat pasien yang masih sehat itu enak ya. Ada enaknya ada enggaknya. Aduh, pedes banget. Hmm.
pulang. Ini tuh enak banget. Aku juga enggak bohong. Aku kalau masak tuh sekalian. Terus aku simpen di kulkas. Jadi kalau misalkan aku siang kan kadang enggak bisa masak ya. Tetap repot banget. Aku makan sayur aku. Tinggal aku panasin. Atau bahkan kadang enggak aku panasin. Aku kasih nasi panas gitu. Aku campur-campur. Hari ini tuh anak-anaknya enggak pulang makan. Jadi hari ini tuh gampang. Katanya mbahku tadi tuh malam mau makan. Sosis itu nasi yang dibungkus pakai kulit tahu. Gitu dong. Mbakku Lanang tuh suka makan itu. Dia itu rasanya ada manis-manis sama asam-asam. Tadi anak-anak tuh kesini. Aduh. Terus. Tenggorokan. Sakit. Gusi sakit. Karena makanku sembarangan. Gak ada sayur. Air putih kurang, terlalu pedes. Sebenarnya aku tahu tapi ini nikmat. Dosa yang terindah. Makan karbo. Sekarang makan karbo lagi. Tadi itu nasi, kentang, wortel, karbohidrat. Sekarang karbohidrat lagi. Ini jagung ungu. Enaknya ungu. Ini tuh kemarin mantunya dikasih sama temennya. Dikasih 5 buah. Seorang satu. Aku ngambil satu. Enak banget. Karena aku tuh suka makan jagung. Jagung. Ubi aku dulu suka banget ya. Tapi aku tuh pernah makan ubi dikukus, itu banyak banget, perutku sakit. Jadi sekarang kurang suka. Aku dulu juga suka makan ketan, tapi setelah perutku sakit aku gak suka makan. Tapi nggak sering mengurangi, kecuali kalau nyidam. Ini rasanya tuh manis. Di sini tuh ada beberapa macam jagung. Ada jagung ketan yang dia tuh pulen kayak ketan. Ada jagung buah yang dia tuh manis.
Kalau ini tuh perkawinan antara jagung buah dan jagung ketan kayaknya. Dalamnya kuning. Tapi enak banget. Cemong semua, jerawatan banyak banget. Cemong. Makan habis alon-alon. Pokoknya makannya cuma sebelah sini. Sebelah sini sakit. Oh, hidup kayak gini ya. Disyukuri ya, alhamdulillah. Enggak, aku keluar. Mencari udara segar. Di sini tuh enak banget. Aku menjaga orang tua tuh nggak kayak menjaga orang tua. Nah, aku tuh masih bisa main sendiri. Kecuali kalau pas lagi sakit ya. Kalau pas lagi sakit itu tuh serem banget. Mbakku tuh kalau jalan tuh sempoyongan. Terus mbakku kalau sakit, pasti mbakku tuh panas. Terus pipis terus. Terus kalau jalan tuh mau jatuh. Serem banget. Terus nanti mbakku tuh teriak-teriak kalau mbakku sakit tuh. Wah, semua orang kena dimarahin. Semua orang disalahin. Aku disalahin, mbakku lanang juga disalahin. Kamu itu ya, gak mau minum air putih ya. Kamu itu ya. Ya yuk, kamu itu ya yuk. Oh, sewerem. Jadi alhamdulillah kalau mbakku sehat tuh aku bersyukur banget, alhamdulillah. Ya wes, cukup sekian video dari saya hari ini, ya yuk gak puasa. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata, salah tiga, salah laku, dan salah perbuatan. Dan mohon maaf kalau video ini membosankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam damai. Bye bye.